Saudara, sebuah tanggul di Sungai Mojokerto jebol Jawa Timur pada Sabtu malam. Akibatnya air sungai masuk ke dalam permukiman warga. Saudara, ini adalah video amatir saat warga panik menggambarkan jebolnya tanggul Sungai Brangkal yang berada di Desa Wiring Rejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Warga yang saat itu sedang kerja bakti memperbaiki tanggul yang jebol sejak hari Selasa lalu nyaris terseret arus saat hendak meninggalkan lokasi. Derasnya arus sungai yang mengalir ke permukiman ini mengakibatkan ketinggian banjir meningkat cepat berkisar 50 hingga 70 cm. Warga pun segera mengungsikan anak-anak dan lansia ke masjid dan lokasi lain yang lebih aman. Tanggul yang Sungai Brangkal ini jebol kurang lebih sekitar 40 meter. Okay. Tapi jebolnya tanggul itu pada hari Selasa. Hari Selasa pada waktu hujan hari Selasa itu cuma jebolnya itu pada waktu air sudah surut. Sehingga tidak terjadi banjir. Kemudian dalam penanganan tanggul dibenahi, belum selesai air datang lagi. Sehingga meluber.